kalau gue minum Roma, efeknya tuh nggak lama, bes, cepet banget. Cuman butuh waktu sekitar 30 detik semenit itu, mah gue langsung sembuh. Itu benar-benar ngebantu gue buat nyusun skripsi. Jadi nggak ada halangan gue kena mah. Dan dia akan selalu ada di tas gue. Kalau gue minum Roma, efeknya tuh nggak lama, bes, cepet banget. Cuman butuh waktu sekitar 30 detik semenit itu, mah gue langsung sembuh. Itu benar-benar ngebantu gue buat nyusun skripsi. Jadi nggak ada halangan gue kena mah. Dan dia akan selalu ada di tas gue. Kalau gue minum Roma, efeknya tuh nggak lama, bes, cepet banget. Cuman butuh waktu sekitar 30 detik semenit itu, mah gue langsung sembuh. Itu benar-benar ngebantu gue buat nyusun skripsi. Jadi nggak ada halangan gue kena mah. Dan dia akan selalu ada di tas gue. Kalau gue minum Roma, efeknya tuh nggak lama, bes, cepet banget. Cuman butuh waktu sekitar 30 detik semenit itu, mah gue langsung sembuh. Itu benar-benar ngebantu gue buat nyusun skripsi. Jadi nggak ada halangan gue kena mah. Dan dia akan selalu ada di tas gue. Kalau gue minum Roma, efeknya tuh nggak lama, bes, cepet banget. Cuman butuh waktu sekitar 30 detik semenit itu, mah gue langsung sembuh. Itu benar-benar ngebantu gue buat nyusun skripsi. Jadi nggak ada halangan gue kena mah. Dan dia akan selalu ada di tas gue. Kalau gue minum Roma, efeknya tuh nggak lama, bes, cepet banget. Cuman butuh waktu sekitar 30 detik semenit itu, mah gue langsung sembuh. Itu benar-benar ngebantu gue buat nyusun skripsi. Jadi nggak ada halangan gue kena mah. Dan dia akan selalu ada di tas gue. Kalau gue minum Roma, efeknya tuh nggak lama, bes, cepet banget. Cuman butuh waktu sekitar 30 detik semenit itu, mah gue langsung sembuh. Itu benar-benar ngebantu gue buat nyusun skripsi. Jadi nggak ada halangan gue kena mah. Dan dia akan selalu ada di tas gue. Kalau gue minum Roma, efeknya tuh nggak lama, bes, cepet banget. Cuman butuh waktu sekitar 30 detik semenit itu, mah gue langsung sembuh. Itu benar-benar ngebantu gue buat nyusun skripsi. Jadi nggak ada halangan gue kena mah. Dan dia akan selalu ada di tas gue.